posisi cawapres ini saya kira lebih besar atau lebih dominan berkaitan dengan administrasi saja ketika pendaftaran di KPU. Oke. Tetapi mengkampanyekan cawapres sebetulnya tidak begitu signifikan. Sepanjang ya sepanjang cawapresnya memang betul-betul bukan orang yang menjadi beban itu tadi. Sehingga menentukan cawapres saya kira langkah terbaiknya memang adalah di apa namanya ya diperlambat. Dalam artian setiap setiap kelompok koalisi mereka kan sebetulnya sedang menunggu ketika mereka tahu bahwa rivalitas mereka yang dihadapi sudah diumumkan lebih awal, maka mereka bisa menentukan pilihan yang lain. Saya contohnya saja misalnya Ganjar Pranowo lebih awal menentukan Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno. Maka deklarasi ini jelas akan memberikan impact terhadap Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Mereka bisa lebih siap. Kenapa? Karena sudah membaca rivalitas yang akan terjadi. Untuk itu saya kira cawapres perlu siapa yang paling terakhir sebisa mungkin saya kira kelompok koalisi akan menentukan cawapres itu berlomba-lomba paling terakhir, kira-kira begitu. Oke.